Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kebakaran tempat pembuangan sampah tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Sedikitnya ada 5 tempat pembuangan sampah di Jawa Barat yang terbakar saat ini. Ini adalah salah satu dampak musim kemarau, di mana kebakaran ini terjadi di TPA Sarimukti Bandung Raya, tapi juga terjadi di beberapa TPA wilayah Indonesia lainnya termasuk di Jawa Barat. Tercatat di hari ini ada kebakaran walaupun kecil di TPA di Garut, di Bekasi, Purwakarta, dan Subang kira-kira. Oleh karena itu saya menghimbau, pertama, di musim kemarau yang susah hujan ini, warga, aparat, bersiaga, berhati-hati terhadap potensi kekeringan yang menimbulkan kebakaran.